Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillah puasa Ramadan kita sudah berada di penghujung 10 hari terakhir. Maka tetap semangat dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga di bulan berikutnya kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan setidaknya tidak melakukan hal-hal ini dalam hidup kita. Yang pertama, jangan mencari kesalahan orang lain, karena kesalahan diri sendiri pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang kedua, jangan sekali-sekali menghina orang lain, karena Allah tidak pernah menghina kita. Yang ketiga, jangan membuka aib orang lain, karena Allah menyimpan aib kita sampai hari kiamat nanti. Yang keempat, jangan meremehkan orang lain, karena Allah menghargai setiap usaha hambanya. Yang kelima, jangan sakiti hati orang lain. Ingat, doa orang yang teraniaya itu makbul. Yang keenam, jangan bangga dengan amal ibadah kita, karena hanya Allah yang tahu amal tersebut diterima atau tidak. Dan yang ketujuh, jangan sombong dengan apa yang kita punya, karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengambilnya dalam sekejap mata. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.